Tax Commercial merupakan badan GLC di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri Sarawak untuk meningkatkan nilai pengkomersialan produk warisan dan juga memberi peluang kepada para peniaga yang belum menemui platform yang tepat dan sesuai untuk memasarkan idea mereka. Sentex mempunyai pusat latihan di seluruh negeri Sarawak. Dan para pelajar yang telah selesai mengembangkan produk mereka sendiri melalui peralatan teknologi dan aksesori tradisional, mereka boleh menggunakan Sentex Commercial sebagai satu platform untuk mempamerkan produk dan bakat mereka kepada orang ramai. Sama seperti inisiatif ke-12 daripada 81 yang dibuat oleh Ketua Menteri Sarawak, Sentex Commercial memainkan peranan dalam mempromosikan produk warisan yang dihasilkan oleh para pelajar dan graduan yang telah dilatih di Sentex. Sentex Commercial menyediakan platform kepada para pelajar untuk mempamerkan produk mereka ke pasaran. Kerajaan telah memberi peluang kepada Belia Sarawak untuk mengeluarkan lebih banyak produk dalam pasaran melalui platform yang telah disediakan oleh Sentex Commercial dan membantu mereka untuk menjana pendapatan. Main objektif Sentex Commercial ni adalah untuk membantu pelajar Sentex bagi tujuan mengkomersialiskan ataupun membuat pemasaran produk yang dihasilkan oleh pelajar Sentex, produk ataupun perkhidmatan. Jadi kalau bercakap tentang objektif ni, kita ini ditubuhkan pada tahun lepas di bawah Sentex, yang mana kewujudan Sentex Commercial ini ialah bertujuan untuk menjadikan setiap produk yang dihasilkan oleh pelajar Sentex ini ataupun komuniti setempat boleh pergi dipasarkan, boleh dipasarkan ke peringkat sama ada domestik ataupun ke peringkat antarabangsa. Itulah main objektif dia. Kalau bercakap tentang produk apa dan services apa yang dihasilkan oleh sama ada pelajar Sentex ataupun alumni Sentex ataupun pihak komuniti, dia banyak sebenarnya. Kalau kita bercakap di Sentex itu sendiri, antara produk yang dihasilkan ialah produk yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar yang belajar dalam kemahiran heritage program di Sentex ini. Contohnya, program heritage yang ada di Sentex ini, heritage program training ni ialah berkaitan dengan tenunan songket, penyulaman keringkam dan juga produk-produk yang dihasilkan based on songket dan keringkam. Kita inovasikan menjadi kasut, menjadi bag, menjadi clutch ataupun menjadi accessories. Jadi bila pelajar ni menghasilkan produk tersebut, dia hantar pada Sentex Commercial, kita pasarkan ataupun kita komersialiskan. Jadi mereka akan dapat menjana pendapatan di sana. Itu antara produk yang bentuk fizikal. Tapi dalam bentuk perkhidmatan pula, di Sentex ini seperti mana yang kita tahu, Sentex ini ada bidang teknikal, ada bidang digital. So dalam bidang teknikal ni, pelajar-pelajarnya mempunyai kemahiran seperti electrical, dalam bidang electrical. Bercakap tentang teknikal juga, dia pun merangkumi training seperti beauty wellness, contohnya bahagian kecantikan, makeup, lepas tu kita potong rambut, haircut dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh Sentex? Sentex mewujudkan satu app ataupun satu platform yang diberi nama Sarawak Expert, dalam singkatannya SaraX. SaraX ni berfungsi sebagai platform untuk dijadikan sebagai platform untuk membantu pelajar-pelajar yang dalam bidang teknikal tadi yang ingin menjana pendapatan menjadi penyedia perkhidmatan. For example, kalaulah seseorang yang habis belajar di Sentex ini ataupun tengah belajar, mereka boleh menjana pendapatan tambahan dengan menjadi penyedia perkhidmatan tersebut. Dia macam app tersebut, fungsi dia seperti GrabFood, FoodPanda. Kalau kita ingin order food, kita pergi ke GrabFood ataupun FoodPanda. Tapi ini berbeza. Kalau kita ingin mendapatkan perkhidmatan, contoh di rumah kita ada masalah lampu, like electrical, kita pergi app tersebut, kita cari electrical berdekatan, juru elektrik berdekatan. Kalau rumah kita memerlukan perkhidmatan seperti memotong rumput di halaman rumah, pergi ke app tersebut, kita akan book grass cutter, for example. Jadi ini lebih kepada perkhidmatan teknikal lah yang dalam bidang-bidang kemahiran tu. Jadi inilah fungsi Sentex Commercial. Dia melengkapkan
satu ekosistem daripada training sehinggalah ke peluang perniagaan ataupun pekerjaan yang disediakan melalui platform yang saya katakan tadi dalam bidang servis ataupun penyedia perkhidmatan. Dan dari segi produk, kami datang ke sini, kami akan pasarkan, commercialisekan. Itu dia. Visi Sentex Commercial ini, kita ingin we want to be the frontier in commercialization Sarawak heritage and digital product. Jadi kita ingin menjadi boleh dikatakan orang yang di hadapan untuk tujuan memasarkan ataupun mengkomersialiskan produk-produk heritage dan digital di Sarawak ini. Mungkin saya boleh katakan satu lagi antara produk Sentex Commercial yang kita pasarkan ataupun komersialiskan ialah produk berkaitan dengan smart home. Di Sentex ini, seperti mana saya katakan tadi, kita ada Technical and Digital Academy. Di sana pelajarnya akan diajar untuk membuat devices, smart devices. Tetapi smart devices tersebut nanti digunakan untuk tujuan membuat smart home. Seperti mana kita tengok tadi, kita ada kita ada voice command untuk Google. Yang mana smart devices ini adalah sebagai dia punya penyambung ataupun adapter untuk tujuan kita linkkan kepada Google tersebut. Dan kami yang pasarkan produk yang dibuat oleh Sentex student tu tadi. Begitulah antara produk digital yang kami akan pasarkan. Sekarang ini kami cuma membuat satu installation dan juga membuat configuration program tu sendiri untuk kita pasang smart home tu di rumah-rumah. Tahun depan dari segi smart devices ya akan dibuat oleh pelajar Sentex. Itu antara program yang kami akan buat. Yep. Ini di Sentex Commercial kami diberi satu tanggungjawab seperti mana saya katakan tadi untuk memasarkan ataupun untuk mengkomersialiskan produk-produk tersebut. Jadi platform yang kami sediakan tadi ada dalam pelbagai pelbagai bentuk. Contohnya physical platform, kami diberi tanggungjawab untuk mengendalikan dua buah galeri. Itu platform fizikal lah. Galeri pertama iaitu Songket Keringkam Galeri. Sekiranya pelajar tersebut ataupun komuniti di luar sana yang ingin menghasilkan produk Songket dan Keringkam, boleh menghantar produk mereka ke sana untuk kita commercialize dan pasarkan. Itu platform fizikal galeri untuk Songket Keringkam. Keduanya, kami juga mengendalikan sebuah galeri lagi iaitu Heritage Central Gallery, bertempat di bangunan Yayasan Sarawak berdepan dengan Padang Merdeka tersebut. Ada sebuah galeri untuk Heritage Central Gallery yang mana kami menempatkan produk-produk selain daripada Songket Keringkam, iaitu produk food, heritage food, yang mana kalau kita tahu di Sarawak ni ada sambal ikan tahai, ada linut instant. Itu antara produk yang dihasilkan oleh komuniti. Okey, kita juga menjual produk-produk seperti kuih sepit dan juga kuih-kuih yang boleh dikatakan mempunyai elemen-elemen heritage yang dihasilkan di Sarawak ini. Jadi di situ ditempatkan produk kering untuk tujuan kita pasarkan produk Sarawak itu. Di tempat itu juga kita juga memasarkan aksesoris wanita ni. Jadi itu platform fizikal. Platform online seperti mana saya katakan tadi, kita ada SaraX ataupun Sarawak Expert yang boleh didapati melalui platform app aplikasi itu. Pada masa akan datang, kami juga akan menyediakan satu website yang diberi nama Saratage, Sarawak Heritage. Singkatan dia Saratage. Website tersebut adalah untuk tujuan membantu golongan-golongan usahawan, sama ada di Sentex ini, pelajar dia tadi ingin menjadi usahawan, ataupun komuniti luar yang ingin memasarkan produk mereka, boleh menggunakan website tersebut. Dia boleh dikatakan owned by Sentex lah, di bawah inisiatif kerajaan Sarawak ini. Saratage website tahun depan. Ekosistem dia begini, di Sentex dia ada Training Academy. Training Academy itu salah satu program dia, Heritage Program. Dan kalau kita lihat daripada penggunaan facilities ataupun teknologi yang digunakan dari segi fashion industry dan juga dari segi heritage produk ni, mereka menggunakan advanced teknologi untuk menghasilkan produk tersebut. Selain dia ada handmade, tetapi ada certain produk tu dia dari segi design memerlukan teknologi. Tetapi dari segi pasaran,
daripada bila sampai ke Sentex Commercial, definitely Sentex Commercial akan menggunakan teknologi-teknologi yang sedia ada. Semua tahu SOSMED merupakan satu teknologi yang ataupun digital platform yang sudah pasti wajib digunakan untuk memasarkan. Tetapi pada masa yang sama, di Sentex Commercial ini, pada masa akan datang dan ketika ini pun kita akan cuba mewujudkan seberapa banyak yang boleh aplikasi-aplikasi tertentu untuk tujuan memudahkan urusan jual beli, urusan pemasaran, urusan komersial ini. Dan pada masa yang sama, untuk kita meluaskan lagi pasaran ini, Sentex Commercial telah pun menggunakan platform online yang sedia ada seperti Lazada, Shopee memasarkan produk-produk tempatan ini. Jadi itu antara pelaksanaan ataupun penggunaan teknologi dalam commercial program ataupun kita punya pemasaran untuk memasarkan produk ini. Begitu.